Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Siti Nurida Anwar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ukti Rinti sebagai ketua panitia. Kepada Ukti Rinti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembina Halaqah Sabtu, yang terhormat Ibu Mimi Jamila sebagai asisten dakwah eksekutif Hong Kong Islamic Union, yang terhormat kepada Bapak Kyai Haji Abdul Halim Qadir, selamat datang Bapak, terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktunya ke sini ke Halaqah Sabtu untuk berbagi ilmu kepada kami. Serta yang saya kasihi anggota maupun non anggota jemaah Sabtu rahimakumullah. Di sini saya sebagai ketua panitia akan menyampaikan terima kasih atas kehadiran ukti-ukti sekalian di Masjid Amal ini. Semoga amal ibadah saudari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Tak lupa sebagai ketua panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, dan semua yang tidak berkenan di hati saudari sekalian. Ya, karena hanya beginilah kami bisa menyiapkan segala sesuatunya. Semoga berkenan di hati saudari-saudari sekalian. Saya kira cukup sekian saja dari saya dan sekedar info saja, Sabtu depan kita akan mengadakan acara Khatmil Quran dan bisa menghubungi bagian panitia. Bagian untuk pendaftaran bisa menghubungi ketua dan sekretaris. Selanjutnya kita akan mengadakan tasyakuran di lantai 8 Mbak Bakar Duhur, kita adakan tasyakuran di lantai 8. Kemudian bukan Bakar Duhur, ternyata jam 12 siang kita mengadakan tasyakuran. Kemudian Bakar Duhur kita akan mengadakan ziarah kubur ke Happy Valley. Demikian info dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fitri atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Abdul Halim Khalil atau Abdul Salim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya untuk bekal bulan Ramadan yang akan datang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih belum jalan. Ngantuk. Jawab salam kula tak kenalno. Bukti-bukti mati ulat suci Ramadan. Amin. Tak duit-duit untuk ngobrol. Ngerti ya? Ngetel duit. Amin. Sing jeragani kakean cocok. Wadah sing kakean cocok. Gak
tidak nomor pemukul yang cocok. Yang masih single, saya doakan semoga cepat menemukan apa tulang rusuk. Sing rondo tak dengar no. Ada yang keras rondo. Buku-buku aku sing apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Al-qa'il fi hadisihi maqtoma Ramadana imanan wahdi sahabat Rufirun lahu ma taqadda ma'idda. Wa qala aydun asyiyamu junnahum an hadis al-tamakal al-mata'da. Wa qala azza min qabil a'udhu billah wa syaitan uruji. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Hadratul izzah, para ahli ulama, sekenal para asatidz asatidah wa nafusul khusus, pendengar Bapak Kiai Haji Muhaimin selaku badan eksekutif dakwah dan guru kita, yang semoga hari ini beliau menuju ke Jepang, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali dan bertemu di tengah-tengah kita bersama. Dan tak lupa pula kepada wakil dari Bapak Kiai Haji Muhaimin, Bapak Nabi Pur Ustadzah Mimi Jamilah Budi Ustadzah. Tetap Allah sangat hormati. Dan tak lupa pula kepada Ketua Jemaah Halaqoh Sabtu Panjenengan Ibu Adinda Mbak Siti Nurhaliza. Siti Mulija, saya hormati. Juga dari panitia Ananda siapa tadi? Riti. Mbak Riti Anissa, panitia sekaligus fotografer yang saya hormati. Dan tak lupa kepada grup sholawat yang semoga diberi kekuatan oleh Allah sehingga hatinya senantiasa bersholawat. Dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabatku semuanya, bunda-bundaku, adik-adikku yang saya cintai, utamanya yang mencintai saya. Saya ucapkan I love you. Jangan kok I love you. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim di tengah-tengah jamaah Halaqoh Sabtu. Ini sebuah kebahagiaan yang insya Allah tidak saya lupakan dalam masa hidup saya. Saya merasa bahagia dan bangga bisa bertatap muka di hadapan bidadari-bidadari Hongkong.
Saya tidak merasa jadi tamu. Saya lebih terasa menjadi sahabat kalian yang ingin curhat kepada kalian. Jadi manakala nanti sampean punya persoalan, saya juga punya persoalan, mari kita curhat-curhatan. Dan alhamdulillah, saya lebih enaknya ceramah pakai bahasa apa? Jawa, Indonesia, sebelum saya memberikan tausiah, saya ingin bertanya kepada kalian bersama, bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Belum lupa. Kalau jawab alhamdulillah supaya enggak gantung tangan diangkat. Anjir, kita urugi. Ketika Pak Ustadz bilang bagaimana kabarnya hari ini, langsung diangkat kedua tangannya. Alhamdulillah. Subuh. Allah. Ditarik ke bawah. Ngaji tak oleh susah ya. Oke, sekali lagi kompak ya, bagaimana kabarnya hari ini sahabat-sahabatku semuanya? Si kurungan tuh sejak temen-temen ini sama tomboy. Dan sekali lagi ketika Pak Ustadz tanya jamaah ya, di sini jamaah apa satu ya? Oke. Pengajian halaqoh Sabtu, jawabnya nanti harus kompak. Maju, 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 gitu ya. Oke. Kan ingin maju kan? Ketika Pak Ustadz tanya begini, jamaah pengajian halaqoh Sabtu, ini dong cerdas, ini tuh mosok maju dong, cerdas ya, betul, cantik, cakep. Sekali lagi saya ngobel-ngobel aja ngobel-ngobel sama jenengku. Oke, pengajian halaqoh Sabtu jamaah pengajian cerdas. Coba diulang, siapa namanya tadi? Siapa namanya mbak? Hah? Kartini, masya Allah, kau yang asal bisnis. Oke, coba sekali lagi pengajian halaqoh Sabtu. Inhalulah. Pengajian halaqoh Sabtu maju. Apa yang menggenggam ini begitu? Cek nanti hilang. Iya, cek sumpah-sumpah ke hilang. Hati sing susah i. Oke, siap mengunggah. Oke, diulangi lagi. Pengajian halaqoh Sabtu. Maju. Mbak, maju kita akan ini, Mbak. Maju banget ini. Kecil. Oke, yang kedua, jamaah halaqoh Sabtu. Kan tiga jawabannya, cerdas, cantik, hatinya. Saya enak apa? Hatinya beriman.
bersih hati. Ya, oke, dilain lagi. Apa tadi? Jamaah Halaqah Sabtu. Jangan bersih hati nikel dodo ini. Jamaah jamaahnya solida. Oh, barat silangan ya? Ada. Oh, saya ya. Aku tak ini kita ganteng deh. Jamaah jamaahnya solida. Yuk, baca istighfar dulu. Kita nanti sampai jam berapa, Mbak? 2 jam kan? Enggak. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Masih berada di bulan Syakban. Kalau kita hitung, hari ini kita masuk di hari ke-21. Insya Allah tinggal 9 hari. Pak Ustadz, bagaimana sih sikap kita dalam menyambut datangnya di bulan suci Ramadan? Rasulullah barang siapa yang bahagia dalam menyambut datangnya bulan suci, maka jasadnya diharapkan tidak akan masuk ke dalam neraka. Amin. Sampean badhe ketamuan wulan istimewa, inten-inten ati niki bunga apa tambah susah? Coba kapanan sampean duwe kocok plek kate mendayo nang sampean. Kira-kira seneng apa enggak ati? Seneng. Sampean duwe utang sing nagi utang kate mendayo. Sampean posisi gak duwe duit seneng apa seneng? Bulan suci Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah memberikan predikat Sayyidus Suhu Rojo Ewu. Siapa yang nilai ini? Ono Gusti Nedino Bede Sedetira Jana Bulan. Bahasa Menturuan, ini sih Menturuan. Kalau
Lu jagene apa engko mati? Ya Allah. Dalam paket amalia Gusti Allah sudah menyediakan fasilitas khusus bagi hamba. Saben dino ada saat-saat istimewa. Pada jam berapa? Sepertiga malam sampai nanen-nanen. Paket mingguan ada hari yang istimewa, bahkan Rasulullah menyebut Sayyidul Ayyam. Paket tahunan ada bulan yang istimewa, yaitu bulan suci. Itu sampai bakal ketahuan bulan istimewa. Saben-saben dina ini ayo saat-saat istimewa, jangan kita lewatkan. Tak jaluk tekus jam telu umroh masih yang ngantuk dan lanjut tak jaluk. Apa yang menjadi persoalan dalam hati, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekis jam telu tulu masih ngantuk dan nanjedi. Malaikat itu nek sono arek tangi sopan alhamdulillah sopan siti. Dicoba. Dibukai nang lawak, ya Allah, Mbak Siti muka-muka tahajud. Ibu cintin alhamdulillah habis dicatat sih kita kita cintin ini suwe saya ini malah tapi ini nanti sih itu gak keturun cintin atau yang namanya Siti tapi di sini juga gak bisa sahabat malah ngedani Siti ke suwe sampai penyanyi sekian lama aku menunggu barangkali saya sedih metu alhamdulillah tiba-tiba itu yudah kalau ikat kecewa gitu cak. Dan di situ saat-saat yang mustajab. Sampai tak jalur ribut soalan. Tak apa-apa curhat sak kancoan. Tapi umumnya tak is curhat sak kancoan. Tambah dijogi susah. Lah ya dek, cara dia nang Hongkong duitku tambahan, tiba-tiba utangku tambahan. Sahabat-sahabat kau nang kancoan langsung dia ngomong cek lumayan. Utang mah. Ya omanku lu disita bar. Apa kata banyak ini? Betul? Iya betul? Lah ya deh kejadian sampai cak Eko cak ini teko Hongkong nanti dirabi. Ya Allah tiba-tiba ditinggal. Betul? Sampai saja kucing kumayan nawaku aku lho pacar itu jadinya suket. Masa alam-alam wis dimek-mekabit digeletak nong kan aja suke penibai selingkuh apa gak tambah nyenyek apa semua persoalan yang ada yang kita alami tolong gak apa-apa silahkan curhat kepada sesama manusia tapi hanya sebatas curhat tapi tolong persoalan itu mintakan solusi kepada Allah Subhanahu. Kalian punya Allah, kalian jauh dari orang atau toko bapak anak bojo tapi kalian punya Allah di sini libatkan Allah dalam segala
tak susah aja nang dukun tempeki dhuwit. Langsung saja saat-saat istimewa seperti malam. Kalau itu bisa kita manfaatkan, segala persoalan yang tadinya seolah-olah tidak masuk akal tidak akan solusi. Tapi kalau Allah yang berubah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cekatan cekatan. Mari sembahyang Fatihah. Jangan berambil. Kain sandal ini khusus untuk cabang bayi ini jerajat busok kok ini tongseng siapa biasanya jerajat cuy langseng biasanya apa namanya iya pokoknya seng-seng lah ya jerajat iya ya Allah apa yang jadi persoalan kalian sampai jalan gak bahasa-bahasa kita tegas bahasa Arab gak usah mokso kunang awakmu gaya mokso-mokso jalan ini jalan muka-muka jerakan gak trepet sing sampean waca donga beli pitik malaikat ngeluh ini jalan jerakan itu gak trepet sing diwaca donga beli pitik ketika mengungkapkan persoalan kita tolong yakini doa kita akan dikabulkan Allah itu sampai enggak setengah-setengah ya Allah ya Allah sesungguhnya kalau mesti sampai kabul lo gitu serasa bayar Gusti yakini doa kita dikabulkan Allah sing yakin madep mantep nanti ini nang Gusti kalian punya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli. Allahumma salli ala Muhammad. Salli. Tuhan, eling nyanyi-nyanyi. Tuhan yang Maha Esa. Pokoknya enak suara aku. Apalagi tempat aku dengan segala. Aku tangannya begini dekat dolar apa? Aku hati adalah tempat segala doa dosa tak dapat apa. Kasih lagi apa ya apa? Apa ya? Masih cakup Siti Elek. Ojo, aku lagi sengke licin apa? Iya betul. Tuhan tempat aku memuja. Apalagi? Hah? Dengan segala terus sampai hari kiamat.